Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, tepatnya di Jembatan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekitar pukul 5 WIB, Kamis, 13 April 2023. Kecelakaan melibatkan dua truk tronton, yakni truk tronton muatan pasir bernomor polisi B9490TT dan truk tangki muatan bahan baku kecap bernomor polisi B9216RK. Warga setempat, Doni Rohmat, 45, mengatakan, saat kejadian terdengar suara benturan keras dari jalan raya, ketika dicek ternyata dua truk tronton adu banteng. Kejadian sekitar jam 5 habis salat subuh terdengar keras ke rumah warga ke bawah benturannya, ujarnya di lokasi kepada awak media. Akibat kejadian itu, bagian depan kedua truk ringsek. Doni menyebut, satu orang terluka dan sudah dibawa ke klinik terdekat. Menurutnya, satu orang masih terjepit, luka-luka satu orang masih ada dalam mobil belum dievakuasi terjepit. Jelasnya, di lokasi saat ini pihak kepolisian dan warga masih berupaya mengevakuasi satu orang yang masih terjepit. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas kedua arah macet. Pihak kepolisian pun melakukan pengurayan arus lalu lintas dan masih berupaya melakukan evakuasi dua truk yang terlibat kecelakaan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!